Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana muhammadin sahibus syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Sadatal muhtaramin, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh, bapak kepala desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat ingkang dipun mulyakaken, sanjo-sanjo panitia, sahabat-sahabat Banser ingkang kita tresnani, hadirin hadirat, para bapak, para ibu, para sederek sedaya jamaah, monggo kita awali ngaji dalu niki kangge hikmah, kangge khusyuk. Kita sareng-sareng maos suratul Fatihah. Nyuwun dhateng ngarsanipun Allah, mugi-mugi kita sedaya, sederek-sederek kita, keluarga kita ingkang nembe sakit enggal-enggal dipun paringi sehat, ingkang nembe susah enggal-enggal dipun paringi bunga, ingkang nembe kangelan enggal-enggal dipun paringi gampil, ingkang nembe gadah masalah enggal-enggal dipun paringi penyelesaian yang terbaik. Muga-muga kula panjenengan sedaya pinaringan Islam ingkang saya mantep, pinaringan iman ingkang saya kuat, pinaringan akhlak ingkang saya mulia, pinaringan takwa ingkang sempurna, saged nindakake ibadah kanthi istiqomah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah sedaya salajengipun, monggo kula dherekaken nyaosaken syukur dhateng ngarsanipun Allah atas pinten-pinten kanugrahan
so kenikmatan ingkang sampun kita tampi arupi kesehatan, kesempatan, kekuatan, semangat, lan insya Allah keikhlasan kita saged sareng hadir bersilaturahim, bersolawat, berzikir, bertolabil ilmi, ngaji dalam rangka hormat peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun rangkai kalian santunan yatim. Mugi-mugi majelis dalu menika saged nambahi semangat kula panjenengan anggenipun ibadah sehingga tambah dino amaliyah ibadah kesaenan kula panjenengan langkung produktif lan langkung kathah. Sak wayah-wayah kula sampeyan ditimbali dening Gusti Allah sampun ikhlas tur siap ngadepi kelawan husnul khotimah. Kinten-kinten panjenengan sampun siap napa dereng? Kok orang jawab? Terus pundi Bapak Ibu, kedatangan malaikat jurupati, kedatangan malaikat Israel datang panjenengan sampun dipun siapaken napa dereng? Umpami nggih, ibu-ibu kondur saking ngaji niki mangke duki dalem panjenengan dipun rawuhi malaikat Israel. Sikape sae ramah dengan senyum. Lajeng panjenengan ditawani, "Bu, panjenengan nyuwun diterke ten suwarga sakniki napa wulan ngajeng milih sing pundi?" Bapak-bapak nuwun sewu. Misale wangsul saking majelis niki mangke, Pak, duki griya panjenengan kedatangan malaikat Israel, kemudian panjenengan diaturi, "Bapak, saya adalah petugas Allah. Saya siap membantu Bapak untuk boyongan pindahan dari alam dunia menuju alam kubur. Bapak minta diantar malam ini atau minggu depan?" Wes timbangane ora ono sing jawab. Aku ngerti jawabane wong kene. Soale sithik akeh aku ngerti watak-watakane wong kene. Wong Manggar Wetan. Wong Manggar Wetan ki pinter gawe alasan. Kadek wong Manggar Wetan ki yo ngeyel-ngeyel. Mesthi nek jawab ngeten. Binjang-binjang mawon malaikat, kula tasik sehat, tasik kuat, kula tasik pengin dados tiyang ingkang manfaat. Mangke nek ten alam kubur sakniki, kula nggih dangu ngentosi kiamat. Timbangane ngentosi ten alam kubur muk nganggur, nggih kula tak ngentosi ten donya mawon. Kula tasik pengin nglakoni kesaenan, kula tasik pengin manfaat kangge tiyang kathah. Lah ngoten to nggih jawaban sampean? Nggih. Niku sampun dipun dawuhaken Gusti Allah wonten Al-Qur'an. Rata-rata menungso niku boten siap ngadepi kematian. Yen ketekanan pati karepe nyuwun diundur. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah Gusti, kula apun dipundhut sakniki rumiyin Gusti. Kula nyuwun diundur sekedap mawon. Rata-rata manusia tidak siap menghadapi kematian. Kenapa? Paling tidak para jamaah,
ada dua alasan. Kena apa menungso kok mboten siap mati. Alasan pertama, sebab merasa berat berpisah dengan yang dicintai, yang akan ditinggal. Alasan kedua, sebab sadar merasa belum cukup memiliki bekal. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu dua alasan kenapa rata-rata manusia termasuk wong Manggar Wetan kok ora siap ngadepi kematian. Pertama, sebab abot pisah karo sing disenengi, sing arep ditinggal. Napa niku dilambangkan dengan dua hal. Wonten ayat saderengipun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Nah mau nyaut Allah modele kok kaya wong sambat kakean utang. Lunas-lunas ya. Wong-wong akeh kang padha iman, aja sampe bondo donyamu lan anak-anakmu ngelalekke sliramu sangka zikir eling marang Gusti Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kekayaanmu dan anak-anakmu membuat kamu lupa dari berzikir, mengagungkan dan mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia adalah orang yang sangat merugi. Dari ayat ini bisa kita simpulkan, harta kekayaan dan anak-anak itu adalah dua hal yang sangat dicintai oleh manusia, dua hal yang akan ditinggalkan oleh manusia, sehingga rata-rata manusia berat gak mau pisah. Mulane karepe ora gelem mati. Orang kata ke aku dilanjut beten. Harta kekayaan dan anak-anak itu adalah dua hal simbol dunia yang sangat dicintai oleh semua manusia, padahal itu akan ditinggal. Makanya merasa berat karepe moh pisah, ora gelem mati. Niki alasan pertama kenapa rata-rata menungso boten siap menghadapi kematian. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua manusia cinta harta kekayaan, semua manusia cinta dengan anak-anaknya, betul? Embora semangat dong. Kabeh menungso niku seneng bondo dunyo. Kabeh menungso niku seneng kalih anak-anake, nggih mboten? Wis to sing teko nang kene iki kabeh seneng karo donya. Sapa ae seneng karo duit? Wong kiai wae nek karo duit ya. Kabeh menungso seneng anak-anake.
Padahal harta kekayaan dan anak-anak itu adalah ujian. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya harta kekayaanmu dan anak-anakmu adalah ujian. Ibu bapak, adik-adik, para jamaah, ujian niku ono sing apik, ono sing elek. Ujian niku ono sing kepenak, ono sing ora kepenak. Ujian niku ono sing nyenengke, ono sing ora nyenengke. Ujian sing ora nyenengke, contoh kelangan, kecelakaan, sakit, gagal panen, utangi akeh, dicelaku bojo, ceramah ora digatekno. Ya ujian sing ora nyenengke. Harta kekayaan dan anak-anak itu ujian yang menyenangkan. Ngapunten nggih. Wong kuwi nek isih enom kaya aku ngene iki. Lha dibanding mbahku, wong niku nek tesih enom dereng ngraoske kalau harta kekayaan dan anak-anak adalah ujian. Mergo rumangsane ora arep pisah. Cara hitungan pisao ya isih suwe. Mula durung ngrasake bahwa harta kekayaan dan anak-anak adalah ujian. Isek seneng-senenge. Tapi tiang niku lek sampun sepuh, kalau sudah memasuki usia harapan hidup minimal rata-rata, biasanya mulai merasakan kalau harta kekayaan dan anak-anak adalah ujian. Karena sadar sebentar lagi akan ditinggal. Saya juga sadar sebentar lagi minumannya datang. Mulane zaman ra usah ngingeti. Kuwi ora diwenehke sampean tapi jatah kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong sampean mboten konsentrasi kok. Diteruske mboten? Nggih. Nek nyuwun diteruske, niki waktune ngaji mboten dangu. Mantun ngeten tesih badhe pindah melih. Jadi tolong fokus, kita memanfaatkan waktu. Orang itu kalau masih muda belum merasa bahwa harta kekayaan dan anak-anak itu ujian. Karena perasaannya enggak akan pisah, enggak akan ditinggal. Atau pisah pun waktunya masih lama. Rumangsane ngono. Tapi yen wis tuwa, kalau sudah memasuki usia harapan hidup minimal rata-rata, mulai sadar bahwa harta kekayaan dan anak-anak adalah ujian, karena sebentar lagi akan ditinggal. Berapa usia harapan hidup minimal rata-rata manusia? Rasulullah bersabda, hasadu ummati minas sittina ilas sab'in. Usia harapan hidup minimal rata-rata umatku itu antara umur 60 sampai 70 tahun. Tolong engkang sampun umur suwidak tahun munggah, siap-siap. Sehingga kalau usia sudah 60 tahun ke atas, disuruh latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Kalau meninggal dunia mati, mboten usah latihan. Niku gampang, sedaya tiyang saged. Saking gampange mati niku, mulo ngantos sakniki mboten wonten kursus kematian.
Boten wonten kuliah jurusan kematian. Sampeyan ora usah sedih, ora usah bingung. Engko nang aku ora iso mati, iso. Pokoke urip iki telatenono wae, engko suwe-suwe lak. Heeh. Halo. Halo. Kita enggak perlu belajar meninggal dunia. Enggak perlu belajar mati. Karena kematian adalah kepastian yang misterius, pasti terjadinya, tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya. Dulu saya sering menggambarkan kematian itu seperti filsafat jatuhnya buah kelapa, tidak bersama-sama. Buah kelapa itu ada yang masih berupa bunga, manggar tanpa wetan, masih manggar, sudah berguguran. Ada yang sampai jadi bluluk, jatuh. Ada yang besar dikit, jadi cengkir, ceblok. Ono sing gede sithik meneh, dadi degan, gogrok. Ono sing sampai metu santene, diogrok-ogrok. Tapi nggih wonten, klopo niku ngantos tuwa, coklat, kisut, kunting, kecepit bongkok. Arep dipenek awang-awangen, bajing ora tedas, diogrok-ogrok ora kenek, dinteni ora ceblok-ceblok. Kematian juga seperti itu, para jamaah. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan kadang-kadang digugurkan. Mungkin itu kandungan hasil dari pemilu, perkawinan hamil dahulu. LKMD, lamaran keri meteng bisik, cara manggar wetan bahasane tengkik biri, meteng dikik rabi. Nenggen kula pun modern istilahe ngoten niku MBA, Married by Accident. Bocah cilik mati lumrah, remaja mati yo kathah, wong tua mati malah turah-turah. Tapi nggih wonten kadang-kadang sing awet uripe. Sak barengane sak pantarane wis resik mati kabeh, dekne sik urip ora mati-mati. Padahal wis loro-loron, diasinke yo panggah ora mati-mati. Kecepet bongkok. Maka disuruh belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Kalau usia sudah 60 tahun lebih niku nek cara mbiyen embur ati rumakno kok KTP-ne langsung berlaku seumur hidup. Mbiyen Pak Lurah niku mbiyen nek sakniki yo nembe damel KTP pertama ya langsung berlaku seumur hidup, soale blanko nentek. Mbok dintekke sapa? Banyak isyarat yang diberikan oleh Allah bagi orang yang sudah sepuh untuk belajar meninggalkan dunia. Wes to, ana sing teko keri yo ben nyawang laku. Ya, wis susuke ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong niku nek wis suwidak tahun lebih mpun mulai diparingi isyarat kalih Gusti Allah untuk belajar meninggalkan dunia. Biasanya kalau sudah umur segitu sudah mulai tidak membutuhkan
dunia dan tidak dibutuhkan oleh emboranya otak. Nek kowe perkara geger ngingeti wong sing nata lungguh kuwi. Ayo nyaut, nyaut, ngaji sayang, ngaji. Ngaji, ora usah ngingeti bokonge sing teko keri. Halo. Nek wis umur suwidak tahun punjul, biasane wis dikasih lambang karo Gusti Allah. Apa lambangnya? Sudah mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh. Kalau masih di bawah 40 tahun niku tasik butuh-butuhe donya, tasik seneng-senenge donya, tasik serakah-serakahe ten donya, gerangsang-gerangsange, geragas-geragase, jere cah ngono kae celutak-celutake. Tapi lek wis umur suwidak lebih pun mulai mboten patek butuhke. Bukti nggih, masalah donya, pakaian niku urusan donya. Nek sik sak ngisore umur 40 tahun, wah butuh banget brai-braine. Ana model anyar tuku, ada tren terbaru beli. Pemane wedok-wedok kuwi. Mula mas-mas, bapak-bapak, sampean aja bungah-bungah, aja ayem-ayem. Nek bojo sampean ora tau no pasar, ora tau no toko, anggitmu kuwi ora blonjo. Online, bro. Nung wedok sedina metu ka omah ping 5 yo ganti klambi ping 5. Ganti kudung ping 5. Ganti sandal ping 5. Ganti kotang ping 5. Timbang rambut gatek ke. Wah nek sesak ngisore 40 tahun arep metu ae nek make upan setengah jam urung rampung. Raine didempul. Lambe dicet. Alis diaspal. Untune dipageri. Iki mbok rai mbok perumahan. Cilek benakne kudung iki lho, setengah jam dhewe. Warna baju atas sama bawah harus serasi. Jajal nek wis umur suwidak tahun lebih, wis ora butuh ngono kuwi, wis ora brai. Mbok kumus-kumus morot modal jemburis pengok tengik. Ora ngreken. Mbok kelambi iki lho, benike wis gak ana kabeh dipincuk gawe peniti. Pengen contoh nduk, noleh mengguri dilu nduk. Lah kuwi contone. Ya wis ngono kuwi. Contoh urusan donya meleh, hubungan intim suami istri niku urusan donya. Lek sik sak ngisore 40 tahun butuh banget, suwidak tahun lebih wis ora gagas. Ayo coba sing umure sik sak ngisore 40 tahun lek ngoten niku kalih bojone seminggu nganti ping pira, Mas? Ayo jajal lek wis suwidak taun munggah, lek ngoten niku seminggu kuat ping pinten, Mbah? Wis ora iso babar pisan. Wis karek ngelamu TikTok. Yo lek wis ora ungkep babar pisan. Ora butuh. Maneh panganan niku donya. Lek sik sak ngisore 40 tahun, Masya Allah. Lek wis suwidak tahun lebih ra patek mbutuhke. Umpami enten prasmanan. Ki menune macem-macem tersedia, lengkap komplit. Segala jenis masakan komplit, buah-buahan lengkap. Lek sik ngisore 40 tahun dijak prasmanan ngoten niku, nek mangan seleksi nopo koleksi? Koleksi kabe-kabe dijukui diemploi. Sego pitung piring munjung, jukuk sate 117 sunduk, bandeng 276, soto 18 mangkok,
buah kabeh diemploki. Tapi lek wis umur 20 tahun lebih, dijak prasmanan, menune macem-macem, nek mangan koleksi napa seleksi? Seleksi pilih-pilih wong kakean sirian, kakean pantangan. Monggo Mbah sepule Mbah sithik wae. Niki soto Mbah nggih, duduwe wae. Mumpung anget monggo sate Mbah sunduke wae. Jeruk Mbah kulite wae. Apa maneh ditutno bojone digetaki terus. Juga iki ra oleh, juga iki ra oleh. Nyiduk rawon ya digetak aja kuwi. Elinga penyakitmu. Diomongi dokter kok ndablek. Ganti arep nyiduk kikil ya kuwi ya ora oleh, lho. Ya panganan nek pengen cepet matek. Apalagi kalau sudah kena penyakit komplikasi karo sembarang panganan sing disenengi wis ora wani. Ketemu sate dihindari, sing digoleki mung trimo iwak teri, kasinen sithik tensine tinggi, mangan cumi-cumi alergi, kenek sambel goreng ati asam urat kumat lagi, suguhi wedang legi njalo ganti, karena sudah punya pabrik gula sendiri, nyedaki bojo wis disingkri, soale wis disfungsi erek. Si najan dijamoni tetep ra iso. Wis ora butuh gedung. Banyak peringatan dari Allah. Nek wis umur 20 tahun lebih. Halo. Halo. Kene sik sakniki sore 40 tahun rusak, tangan gegem nyengkerem isek kewatean. Suwidak tahun lebih ogel kabeh misal. Iki maknane donya sing mbok gegem wis arep mbok culke. Fisik dan tenaga sudah mulai undur, uban di kepala sudah bertabur, pandangan dan penglihatan mata sudah kulit sudah pada kendur, gigi satu persatu mulai gugur. Wis ora tedas panganan apa-apa doyanane mengkari bubur. Ora kuat mlaku nyang sumur, gaweane meng lumah-lumah ning dhuwur. Pipis wae njaluk di. Kuwi berarti wis parek alamku. Sedelo engkas nyusul Gus. Dur. Wis ora usah, ora usah. Wong-wong malah ora ngingeti aku ngurusi sampean ngene. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Penting aku apa penting kuwi? Lha apa kok do ngingeti kuwi? Kowe nek pengen kesoting aja ngono caramu. Ngapunten. Ngapunten. Karena itu disuruh belajar meninggalkan dunia. Dan ini isyarat dari peristiwa Isra Mi'raj juga. Bukankah Rasulullah menempuh perjalanan suci itu meninggalkan alam dunia menuju alam malakut, sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa. Itu pelajaran. Dulu pernah saya sampaikan ada tiga terminal penting yang dijalani Rasulullah selama menempuh perjalanan itu sebagai isyarat tiga peristiwa penting yang dialami umat manusia. Apa itu? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Sidratul Muntaha. Masjidil Haram sebagai terminal keberangkatan, isyarat adanya kelahiran bagi manusia. Berangkat Isra Mi'raj dari Masjidil Haram, manusia berangkat menjalani kehidupan dari alam dunia ini. Masjidil Aqsa, terminal transit, isyarat adanya kematian, transit di alam barzakh bagi manusia.
Sidratul Muntaha, terminal tujuan, itu isyarat adanya kehidupan abadi dan tujuan sesudah mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka malam ini tak jaeling mati ben dadi wong apik. Faqsiru min dzikri hadzimil ladzat, perbanyaklah kamu dalam mengingat perkara yang bisa memutus kelezatan. Apa itu? Ya kematian. Wong nek oke eling mati mesti dadi wong apik, arep nakal ora sida. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita disuruh belajar meninggalkan dunia yang itu disimbolkan dengan harta kekayaan dan anak-anak tadi. Bukan berarti kita disuruh membenci harta, disuruh membenci anak, mboten. Tapi nyapeh donya, lengser ke prabon, madek pandito. Nek cara wong sepuh mboten. Kalau kita enggak mau meninggalkan dunia, ya dunia yang pasti akan meninggalkan kita. Ibu bapak tolong diperhatikan, kata-kata saya ini penuh filosofi. Ini tak bulan baleni, soalnya wong kene iki tak akoni, pancen ayu-ayu, cuma rondo oon. Mangkel lah ibu bapak. Kalau kita enggak mau meninggalkan dunia, dunia yang pasti akan meninggalkan kita. Sekarang saja para jamaah, sudah banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Loh, ini ini mesti sama orang mudeng. Loh, blas! Sekarang saja banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah mulai ditinggalkan oleh dunianya. Banyak orang yang kaya raya, rumahnya mewah, megah, indah kayak istana, tapi dia sudah tidak kerasan tinggal di rumahnya. Dia lebih kerasan tinggal di rumah sakit. Bolak-balik opname. Niku lak wis peringatan saking Gusti Allah. Omahmu lho saiki wis sering mbok tinggalke. Niku sedelok engkas mesti mbok tinggalke sak lawase. Mosok api-apike omah mati ora mbok gawa. Cendela siji wae ora katut, nggih napa nggih? Ana omah pintune kuandel kayu jati api. Mesin duwe omah mati. Ngono ka arep dienggo papan kuburane, ora oleh karo anak-anake. Ditawani moden, "Nak, iki lawang jati iki nggo papan kuburane bapakmu ya." "Ojo, Pak Moden. Ya tak tukokno kain kilon ae." "Bakul helm, helme akeh mati ora ono sing helman kok." Apa meneh? Anak, anak sing sampean sayangi, sampean cintai, sampean senengi ra karuan, mesti arep sampean tinggal. Nek ora ngono, anak-anak mesti ninggal sampean. Sekarang saja sudah banyak orang tua yang masih di dunia ini ditinggal sama anak-anaknya. Boten dihormati anak-anake, boten dibekteni anak-anake. Kathah wong tuwa sing ora dimulyakno karo anak-anake. Anake uripe kepenak, wong tuane kangelan, kuwi anak ora ngreken. Wonten napa mboten? Lho, kathah to. Itu berarti anak-anak sudah mulai meninggalkan orang tua. Bu, tak kei bukti. Umpama sampean gadah anak lanang, ki sampean seneng, sampean gadang-gadang, sampean bangga-banggake, ini investasi masa depan, tempat bergantung di hari tua. Panjen bocah bagus, gagah, gede dhuwur, kekar, atletis, politik toning sauntu-untune pisan. Terus sampean sekolahke, sampean kuliahke, nganti lulus neh ngeragati entek gondokeh banget sampai didolke tanah, didolke sawah. Lulus dadi sarjana,
titelnya renteng-renteng, ngarep dhewe titelnya Prof, terus DR, terus IR, jenenge dawa Heru Purwocaroko Sosturamijaya Rangga Kumala Dipa Kusuma Kala Bawana Nata Batalima Mangkurandha Uda Tanpa Busana Cetha Welo-welo gedene sak klopo-klopo. Bisa ana MSI, MPDI, MHI, MM, MH, terakhir BH. Saking gawane titel. Terus anakmu mau entuk pekerjaan sing basah, bayarane akeh, pangkate dhuwur, sugih, terus rabi, omah-omah dhewe duwe bojo. Kira-kira anak sing mbok bangga-banggake kuwi luwih gati nyang ibuke napa nyang bojone? Mentingno ibuke napa bojone? Umpama ibuke karo bojone gegeran, anakmu mau mbela ibuke apa bojone? Umpama banjir bandang, ibuke karo bojone kelelep karo sing ditulungi anakmu dhisik, ibuke apa bojone? Itulah nasib emak. Ngono saiki nek cita-cita punya anak yang sukses, punya anak yang berprestasi. Padahal anak berprestasi itu seringkali kepada orang tua enggak bisa berbakti karena sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Justru yang bisa berbakti malah anak-anak yang goblok dan tidak berprestasi itu. Loh, deloken tangga-tangga sampean sing wis sepuh-sepuh, sapa sing ngopeni wong tua, sing ngrawati wong tua, sing gemati. Iya anake sing goblok sing ora berprestasi. Anak sing berprestasi kan wis ucul dhewe-dhewe. Adoh kabeh. Lah sing goblok ora berprestasi kan ora iso nondi-nondi. Halo. Umpama sampean iki anak 8 berprestasi kabeh. Dinese luar kota kabeh, adoh kabeh. Lah sampean wis sepuh, bapak ibuke padha sepuhe ning omah ming glimbang-glimbung wong loro, kluntrang-kluntrung wong loro. Tengah wengi no jeding wong loro, mlaku wong loro kebreset karo ngeblak bareng. Maka kalau punya anak bodoh dan tidak berprestasi, jangan dibenci Bu, apalagi dimusuhi. Siapa tahu anakmu itu yang nanti berbakti kepada orang tua, terutama di masa sepuhnya. Wah, anak nek berprestasi, kadang wong tuane nyang rumah sakit ora iso nunggoni kok. Mek WA nelpon, mohon maaf enggak bisa pulang, ada meeting, ada rapat mendadak, ada proyek baru. Kadang riyoyo lho ora iso sungkem, bodho lho ora iso sungkem nyang ibune. Nah, dadi polisi operasi ketupat. Nah, sing sungkem dhisiki ya sing goblok-goblok kuwi. Urung subuhan wis demek-demek maro ibuke nek sungkem bolak-balik tangane dicucupi. Walaupun ya ngentekno jajan. Woi. Woi. Ngene iki ana sing ngelus dodo alhamdulillah anakku goblok. Lho anakku nek ora berprestasi, sek cilik wae wis ketara lek ngentengke wong tuwa. Ndekne timbangane kon belajar seneng belanja. Daripada sekolah kuliah seneng garap sawah. Mung kuliah sekolah yo gak iso. Ibune no toko siap ngeterno, ibune no pasar siap ngeterno. Ibune opname no rumah sakit rong wulan siap nunggoni. Ikhlas orang Rasulullah, malah seneng oleh kacang, oleh roti, oleh jeruk, oleh salak. Sekarang lho mulai banyak anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Betul? Dulu niku mbiyen. Mbiyen niku? Heeh. Kalau dulu anak berbakti kepada orang tua, sekarang malah orang tua yang berbakti kepada biyen wong tua kendel ngongkon anak, saiki malah anak kendel ngongkon biyen anak manut wong tua, saiki keporo wong tua sing manut koyok kebo nyusu piye carane nyusu wong pentile urung metu. Apa maneh wontene HP niku? Masya Allah, mula tak arani setan gepeng yang ngono. Ayo, anakmu ini lho. Bu,
Luwe gak tekno wong tuane apa luwe gak tekno HP-ne? Ya Allah. Nek biyen putu sowan simbah, saiki malah simbah sowan putu. Ono mbah kangen putu, sowan putune tekan gone putune, kira-kira putune jagongi mbahe apa jagongi HP-ne? Gara-gara niku manusia sekarang dituntut untuk menjadi manusia-manusia siluman, manusia yang harus hidup di dua dunia. Kalau manusia dulu kan hidupnya hanya di dunia nyata saja, tapi manusia sekarang di samping hidup di dunia nyata harus hidup di dunia maya, justru lebih banyak hidup di dunia maya. Kulo niku akhir-akhir niki lek diundang ceramah kon ngaji perang ati kulon si malakama arep tak tompo ki abot rasane ati ning arep tak tolak ki kok yo lagi nek ra ngerti karepku mbok aja bisiki meman-mane pikiranmu lak duit ngono ra mikir lho bagi saya duit ki yo penting cuma ada yang lebih penting dari itu. Kula arep nampa niku abot rasane ati. Tapi arep nrimo ki yo ora tega. Ngajak ngaji kok ditolak. Ning arep nampa ati kula niku brontak. Kula kepingine ngaji niku yo 100% di dunia nyata. Tapi rata-rata jamaah yang saya hadapi hidupnya sudah di dunia maya. Dodolanan HP dhewe-dhewe. Mula ngaji mbiyen karo saiki beda. Santri mbiyen nek ngaji betul-betul ngaji padha sridaning Gusti konsentrasi, nggawa kitab maknani ngesai, paling tidak ada catatan, keterangan yang disampaikan, didengarkan, diperhatikan, dihafalkan, diamalkan. Ngaji konsentrasi. Sakniki mboten, kiyaine ngaji, jamaahe selfie. Lha kuwi kudu kuning kuwi. Kiai ini nerang no pertentangan jamaah chattingan. Kiai ini ngaji serius jamaah update status. Kiai ini ngaji konsentrasi jamaah gawe story. Kiai ini nerang no undur makol jamaah main video call. Dan kabeh. Ya gara-gara itu pula orang sekarang jam tidurnya jadi pada mundur. Nek wong biyen bengi jam 09.00 wis turu kabeh. Paling dalu jam 10.00. Mulane wong biyen anake akeh-akeh. Nah, turunnya sore kok jadi semuanya ini mbak kuat dan pirau ngomong saya ini turun jam loro setengah telu dini hari maka banyak yang sholat subuhnya kesiangan usul liver the super hero kate ini mustab bilal ki bilati kerinan lillahi ta'ala ayo kecintaanmu pada hartamu dan anak-anakmu jangan sampai melupakanmu dari berzikir kepada Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, cinta itu ada 3 level. Oke, ini sekali waktu kita bicara tentang love. Cinta itu ada 3 tingkatan. Ada cinta mulia, ada cinta madya, ada cinta hina. Masih buta matamu. Ganggu aja. Cinta level tertinggi namanya cinta mulia. Cinta pertengahan disebut cinta madya. Cinta paling rendah itu cinta hina. Cinta tertinggi, cinta mulia, cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada agama. Cinta pertengahan, cinta madya, cinta kepada pendamping hidup, suami atau istri, cinta kepada anak-anak, cinta kepada orang tua, cinta kepada kerabat dan keluarga. Cinta terendah, cinta hina, itu cinta kepada harta benda, cinta kepada kekayaan dunia, cinta kepada tanah,
cinta kepada rumah, cinta kepada kendaraan, cinta kepada jabatan. Nah, ini ada rumusan sederhana. Siapa yang mencintai yang mulia, dia akan dibantu untuk mencintai yang hina. Siapa yang mencintai yang tinggi, dia akan dibantu untuk mencintai yang rendah. Sebaliknya, siapa yang mencintai yang hina, dia akan diganggu dari mencintai yang mulia. Siapa yang mencintai yang rendah, dia akan diganggu dari mencintai yang tinggi. Saya perjelas. Siapa yang mencintai yang lebih tinggi, yang mulia, mencintai Allah, Rasulullah, agama, maka dia akan dibantu untuk mencintai yang rendah. Mencintai suami, istri, anak-anak, orang tua, harta benda. Dia dibantu mencintai pendamping hidupnya. Maka akan terjalin hubungan yang saling mencintai, saling menyayangi, saling pengertian, saling tanggung jawab. Keluarganya sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Dibantu untuk mencintai anak-anaknya, sehingga dia benar dalam mendidik anak-anaknya. Dibantu untuk mencintai orang tuanya, maka dia berbakti dan memuliakan orang tua. Dibantu untuk mencintai keluarga dan kerabatnya, maka terjalin hubungan silaturahim dengan erat dan kuat. Dibantu mencintai harta kekayaannya, maka semua harta kekayaannya manfaat, barokah, dan bernilai ibadah. Sebaliknya, siapa yang mencintai yang rendah, mencintai yang hina, mencintai harta benda, kekayaan, pangkat, jabatan, dia akan diganggu dari mencintai yang mulia, mencintai yang tinggi. Dia terganggu, tidak bisa mencintai Allah. Dia diganggu, tidak bisa mencintai Rasulullah, tidak bisa mencintai agama. Soale luweh penting no donya timbang agama. Wonten napa mboten? Lho kata mergo panene dadi meme gabah, krungu azan dhuwur ana grimis. Ayo penting gabahe napa penting salat jamaahe? Mergo tokone laris, dagangane laris, ana ngaji ora mangkat. Wonten mboten? Oke, sekarang yang kedua. Apa menengah wae ra melu nyangoni cerewet ini. Yang kedua. Apa alasan dan sebab orang tidak siap menghadapi kematian karena sadar merasa belum cukup memiliki bekal. Bekalnya apa? Ada dua. Fa'ashaddaqa wa'akum minas sholihin. Lengkapi ayat yang kula waos penggalane ten ngajeng kula wau. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Wong nek ngadepi mati njaluk ditunda njaluk diundur, ya Allah Gusti kula ampun dipejahi sakniki rumiyin, Gusti kula nyuwun diundur. Nyapa njaluk diundur? Dereng gadah sangu kula tak padha sangu riyin. Apa sangune? Fa'as sadaqa, kula badhe sadaqa. Wa'akum minas sholihin, kula badhe dados tiyang sing sholih, badhe tumindak sae, badhe nglampahi amal-amal sholih. Fa'ashaddaqa sedekah, wa'akum minas sholihin, banyak beramal sholih. Ini dua bekal utama menghadapi kematian. Wong niku nek arep mati nembe ngrasakno yang paling besar manfaatnya sebagai bekal menghadapi kematian, menempuh perjalanan panjang di kehidupan yang abadi selamanya itu hanya dua, sedekah dan amal-amal soleh. Bukti nih,
jaluk ditunda matine kuwi ora kok arep lunga haji mboten, ora kok arep umroh mboten, ora kok arep poso bendino mboten. Wong nek ngerpo-ngerpo nek ngrintih-ngrintih, ya Allah Gusti, kematian kula diundur rumiyin sekedap mawon. Kula badhe haji ora ngono, kula badhe umroh riyen ora ngono, kula badhe poso bendinten ora ngono. Tapi kula badhe sedekah. Kula badhe nglampahi amal-amal saleh. Loro kuwi sangune sing paling utama. Dan ini, nek saya urip ngene iki urung pati ngerasa no, mulane medit mura karuan nganti entutmu mbok adai plastik. Lho wong sakniki niku ngapunten ngapunten, nek kanggo awake dhewe eman, nek kanggo wong liya ora eman. Sorry, kowe ora paham iki. Wong sakniki niku do kualik uteke. Nek kanggo wong liya ora eman, tapi nek kanggo awake dhewe iki lho emane ra karuan. Tuku klambi regane 1,5 juta, 2 juta. Kuwi kanggo sapa? Kanggo sing duwe mall kae lho. Woi. Woi. Paham ora to iki? Lah mung bangun omah entek 100 juta iki kanggo sapa? Sing duwe toko material bangunan kae lho. Mikir ayu oon itu ku sepeda motor di regane 20 juta sampai 50 juta wih kanggo sopo sing duwe dealer kae lho. Lha sing kanggo awakmu dhewe wih sing mbok cemplungke nang kotak amal masjid le budal jumatan pira wih. Sing bonggo nyantuni cah yatim-yatim lho sing kanggo awakmu dhewe sing kuwi. Pira? Rak yo do kualik to wong saiki. Ya Allah. Maka para jamaah, ketahuilah bahwa rumah orang mukmin itu ada 3. Woi. Woi. Rumah orang mukmin itu ada 3. 1, rumah setelah lahir. 2, rumah setelah mati. 3, rumah setelah kiamat. Nek rumah setelah mati, sampean mboten usah bingung, mboten usah sedih, ora perlu mikir. Kuwi wis dipikirno tangga-tangga sampean, wis dipikirno masyarakat, soalnya kuwi fardhu kifayah. Tur ukurane omah ya ora gedhe kok, 1x2 meter, tahan gempa, anti lesus, anti bledek. Kuburan. Berarti sing perlu dipikir rumah setelah lahir dan rumah setelah kiamat. Rumah setelah lahir itu rumah dunia, rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Rumah setelah kiamat itu rumah di surga, rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya. Paham ora tidak ngomong. Woi. Rumah setelah lahir, rumah dunia itu sifatnya hanya rumah dinas. Boleh ditempati selama masih punya jabatan. Begitu jabatan purna, pensiun, hari itu juga harus ditinggalkan tanpa toleransi. Kaya Pak Camat ngono kae lho duwe rumah dinas nang kecamatan. Oleh digoni nek sek duwe jabatan. Kalau masih menjabat sebagai camat, begitu purna pensiun jabatannya, hari itu juga rumah harus ditinggalkan. Rumahmu di dunia juga begitu, itu rumah dinas. Boleh sampean tempati selama sampean masih menjabat sebagai khalifah fil ardi. Artinya seurep,
Begitu pensiun, mati, hari itu juga rumah harus ditinggalkan tanpa toleransi. Kecuali nek matimu bengi oleh nginep. Tapi ya suwengi tok kuwi. Besok pagi-pagi harus sudah diterbangkan dengan pesawat tercanggih di dunia. Satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, gak pernah delay, gak pernah ada penundaan, gak pernah kena razia polisi. Keranda Airlines. Pendoso. Ya dibawa ke rumah setelah mati yang ukurannya cuma 1x2 meter tahan gempa anti leso sampai bledek mau. Nah rumah setelah kiamat itu rumah di surga. Rumah yang akan ditinggali selama-lamanya. Halo? Halo? Ngapunten. Iki tak omongin sekaligus tak dongakno. Dulur-dulur wong Manggar Wetan. Sampean kabeh niki badhe boyongan tekan donya boyong ten swarga. Amin. Nek sida. Kan ana sing ora sida ora tekan kono. Keserimpung nang neraka. Wong arep boyongan niku sing dipikirno pertama kali napa? Sangu jare. Panggonan. Ngono diarani oon nesu. Wong arep boyongan sing dipikir pertama panggonan. Aja nganti wis meh boyongan karek sedhiluk nang urung duwe panggonan. Manggon nondi? Lah yo ngontrak yo panggonan. Bantah. Umpama sampean kok kerja ning Jakarta apa ning Kalimantan, wis rampung leh kerja, terus arep boyongan ning Godhong. Iki carane piye? Ya kudu golek panggonan tanah, nggo bangun omah. Duitmu transfer. Duit kok Jakarta kono transfer rene, nggo tuku tanah, nggo bangun omah. Lah sampean arep boyongan nang gone swarga ya kudu mikir panggonan. Kudu mikir omah. Carane fa'asaddaqa transfer. Ono santunan yatim, sret, transfer. Ono pembangunan masjid, transfer. Pesantren dibangun, transfer. Saiki wis duwe tanah, duwe omah, kurang cukup. Ora iso sempurna kebahagiaane urip. Omah yo butuh perabot. Wong yo butuh kendaraan, macam-macam kelengkapan hidup itu amal-amal sholih. Kenikmatan yang sampean dapat di surga nanti niku hasile amal-amal soleh sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku wa akum minas sholihin. Paham? Paham? Lha wong sakniki niku do kualek. Rumah di dunia yang pasti akan ditinggalkan selamanya. Leh mikir no, bangun teh atusan juta nek perlu utang-utang. Padahal lu arep ditinggal no salah wasit, wes entek ceritane ra ono manfaate. Rumah di surga yang akan ditempati selama-lamanya, belas ora mikir. 2000 mau, lu bangun no ma, oleh paku siji malah nyublesi bokongmu. Mangkane nek cara wong biyen niku karo sangu dandani anak. Bu. Bu. Niku sing manfaate luar biasa nih. Nek wis pindah nika lak sedaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih awwaladin sholihin yatulah. Ngoten nggih? Ayo saiki nambah didik anak. Didik anak niku didik bangsa. Didik anak berarti didik umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula ganjarane gedhe banget. Nek saiki akeh wong tua sing wis ra patek seneng karo anak, tapi sik mana? Lho iki lho masalahe. Nyapa kok akeh wong tua ra patek seneng anak?
nanti rakober ngopeni anak. Bu, mergo donya saiki tambah sugih. Nggih mboten? Nggih. Embora nyaut kok. Wong saiki karo wong biyen niku sugih-sugih wong saiki. Wong biyen mangan sego putih lawuh iwak pitik wene ora dina becik ora keturutan. Saiki mangan sego putih bendino perkara pitik urusan sampean. Biyen mangan lawuh dadar telur goreng wi ngenteni ndok kopior. Mangan buah ngenteni sisane codot. Saiki sak umurmu sak mledose wetengmu. Biyen ana wong lara iki rata-rata penyakite mergo kurang mangan. Saiki lene wong lara iki rata-rata penyakite mergo kakean. Kelambi biyen iki nek kelambi anyar iso tuku setahun pisan. Kapan? Bodho kuwi anek wong sugih kuwi. Sing bodho iso tuku kelambi anyar. Nek anek wong ra duwe, najan bodho ya ora iso tuku kelambi anyar. Ya kelambi lawas kuwi diwenter. Nuh, sing guyu duwe pengalaman winter ketok. Jajal ibu-ibu, bapak-bapak, sampean biyen kesehalit halit nek ditukoke kelambi karo wong tuwa iki klambine sedengan apa klodoken? Klodoken, kena apa kok klodoken? Ben awet. Ngono ku ya protes, mak, klambiku kok klodoken to, mak? Ora apa-apa, Nduk, engko suwe-suwe lak ya sedengan. Ditelateni ya sedengan tenang, tapi ya suwelik lah kayak sedengan. Oma, saiki dia neng oma helek, api-api kabeh, wong manggar wetani oma ya api-api kabeh. Lah sampean kadang-kadang kok rumongso oma helek, asli ini oma sampean ni api ora helek, cuma ono tonggo bangun omah luwe api ngumpuli oma sampean. Mulane oma sampean malah ketok elek, ya cuma salah posisi ngono. Mau ngapi eleke omah itu gale wajahe wong. Ngapi eleke omah itu gale wajahe menungso. Bapak-bapak, mas-mas, wong lanang iso ketok ganteng, iso ketok elek, tergantung jejerane. Jejer wong elek ketok ganteng sampean, jejer wong ganteng yo ketok. Mulane mbak-mbak, ibu-ibu, sampean nek pengen ketok ayu, tolong longgo sak longgo sing ati-ati. Sampean golek rombongan elek. Katek dijejeri wong edok ayu nang cepet-cepet ngale. Mergo wong saiki tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih. Lah wong kuwi tambah sugih, tambah akeh kekarepane, tambah akeh kepinginane, tambah gerangsange, nggih napa nggih? Nggih. Mangkane bener kata orang bijak, soal kekayaan itu kayak minum air laut, semakin banyak meminum semakin merasa kehausan. Wong saiki tambah akeh duwite tambah gerangsang. Tambah rumang so kurang, mulane polai wong saiki lek golek donya bleber 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 bleber. Delok nggone jalan raya. Apa ana kendaraan mlakune alon? Banter banteran kabeh, kecuali macet mumpung rong dibantah karo cah kae. Muber karep, muber butuhan. Kuatir ora keduman, kuatir ora kebagian. Dunia ini diatur karo Gusti Allah. Awan go nyambut gawe, bengi go istirahat. Tapi ngono ku karepe wong manggar wetan ora cukup. Nek iso awan iki dienggo bengi. Saiki wis akeh kok toko buka 24 jam. Nggih mboten? Nggih. Delok engkas manggar wetan iki bakal eneng tandur bengi. Ngedos bengi. Loh, malah wes nek ngedos bengi. Nggih to? Ya Allah. Wis diatur wong lanang kerja, wong wedok nomah. Ngramut omah didik anak. Tapi saiki penghasilane wong lanang iki dianggep ora cukup nggo nyukupi karepe. Mulane akhirnya terus sing wedok ya melo kerja. Sing lanang kerja, sing wedok kerja. Ketemu bojo arang-arang, ketemu anak arang-arang, mulo anak ora pati kopen. Ngapunten nggih. Mergo sing lanang kerja, sing wedok kerja, saiki lho, saiki. Bojo saiki iki modele ora pati kena dirasakno. Nek bojo zaman biyen iki kena dirasakno. Sing lanang mulih ke sawah,
kesel lumah-lumah nang gone amben. Sing wedok moro dikit-dikit. Kesel to, Pak. Yo, Bu. Kene tak pijeti. Nang sing lanang mapan, wis rasa suwe-suwe engko sampean yo kesel. Ra apa-apa. Dipo wijeti ambek mantu. Lah pijetane bojo kuwi jare wong tuwa-tuwa kae. Ora penak kok kaya apa iso dadi tamba. Iki praktekno yo tenan. Wong didemek tok ambek bojone modele otot iso noto dewe-dewe. Gua gak bisa nih. Jadi bojo zaman biyen ini kerwoso. Bojo saiki kira patek kena dirasa eno. Sing lanang teko kerja kesel, letang-letang no amben. Sing wedok liwat sret, sing lanang sambat to. Apa kok loro kabeh pijet dilu, pijet. Padha kesele. Anggite wong lanang tok sing kesel, wong wedok ya kesel. Nek pengen dipijeti lumah-lumah noril sepur kono kok dipijeti sepur. Bojong biyen iki ora patek ayu, jemburis, penguk. Ora penguk piye wong ora tau sampunan. Tapi kena dirasakno. Bojo saiki ki ayu-ayu, klimis-klimis, mingis-mingis, lambene api-api, tapi sepoh. Anak biyen karo saiki anak biyen penuh kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Saiki kadang ono anak moro ibuke arep curhat ngene iku, "Bu, kenapa? Jeng repot iwang, ora ana wong repot, Pak." Wes, pesene Kanjeng Nabi nika, Akrimu auladakum, muliakan anakmu, muliakan anakmu. Iki maksudnya ora kok anak kok nyunggi nanti-nanti ora. Anakmu lho dadekke wong sing mulya. Carane piye? Isen ana barang sing dadekne mulya. Apa kuwi? Ya mek loro. Wa idza qila usuzu fa usuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wis to anake sapa wae? Kapan kisenan ilmu karo iman? Mesti diangkat derajate karo Gusti Allah. Anake sapa wae? Kapan ora kisenan ilmu karo iman? Asor derajate. Menungso niku bahane padha. Getihe padha, kulite padha, daginge padha, otote padha, balunge padha, kringete padha, entute padha. Tapi regane iso beda, nilaine iso beda mergo isine. Ana wong ngomong sak jam setengah hasilnya wis ketok. Ana sing ngoceh sampai 5 jam malah ditapuki cangkeme ambek wong akeh. Bedane apa? Isine. Menungso iki kaya kardus iki. Kardus iki bahane padha, iso mulya iso remeh. Ana kardus cilik disimpen nang lemari, mergo isine permata, berlian, emas, minyak wangi. Ana kardus gedhe api buak no kali mergo isine batang tikus. Paham? Wangi kaya pelembungan lho, pelembungan. Pelembungan iki bahane padha. Ana pelembungan disebul nganggo karbit, nyut melentu, mumbul. Batek kaya tetep mumbul. Terus ana pelembungan disebul nganggo abape cah kuwi. Nah kuwi. Nyut, melentu tapi ya mau gelimbang. Padahal pelembungannya podo, melentune podo. Lah siji kok mumbul, siji ini kok menggelimbung. Sing beda nono apa? Isine, paham? Ya Allah. Kaya duit ini, kaya duit. Duit bahannya podo, duit kertas bahannya podo. Iso larang, iso murah. Karena isine tulisan nongkone. Satu sewu, larang. Tulisannya dawa kok nongkone. Sewu murah mongkone ndek. Sewu mbok umbul-umbul no, tetep murah. Sewu. Satu sewu mbok itek-itek tetep larang. Satu sewu. Ayo ibu-ibu milih ndi? Duit sewu semprot minyak wangi karo satu sewu kuyuan wedhus milih ndi, Bu? Milih sing ndi? Alah pesing ya wis gorene tak umbahe kok. Padha karo kertas nih lho. Kertas kapan ditulisi? Bismillahirrahmanirrahim.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور تدي مصحف القرآن وأمل يا وراواني نيكل نيك orang duwe wudu gowone dipondhong cilik panggonan sing dhuwur dikeki minyak wangi rampung diwaca diambungi tapi kertas kok digambari kreteng wajik dong waru itu dibandingi cak lambi abang kuwi keplek keplek no. Paham toh? Nah rong perkara iki ilmu iman akhlak iki nggone nang pondok pesantren makanya insyaallah solusi terbaik pendidikan anak di zaman seperti ini ya pondok pesantren niku mawon muga-muga wonten manfaatipun nggih kula kathah mature kathah lepate sedaya khilaf nyuwun pangapunten mboten ngurangi raos hormat kula langsung ten mobil mboten usah nangge salaman salamanipun ten gene manah mawon wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.